Suaranya kenceng banget tuh. Bassnya mantep. Terima kasih buat toko online Malapa yang sudah kirim support produknya. Langsung saya review support produk dari toko online Malapa. Speaker Simbada, speaker portable. Saya belum pernah review speaker loh. Jadi speakernya seperti apa? Besarnya seperti apa? Fiturnya apa? Wow, ternyata ada 3 Saya pikir cuman 1 tapi ternyata saya dikasih 3 music player dari produk Simbada. Simbada music player. Simbada. Wow. Ini dia Simbada music player atau speaker portable. Di sini ada on off sama tombol volume. Oh, dia bisa buat ngangkat telepon, berarti ada koneksi Bluetooth. USB, transflash card, AUX sama DC. Di sini ada buat USB, ada buat memory card, ada buat AUX, kabel line, sama buat powernya, buat ngecas. Kita coba dulu. The Bluetooth device is ready to pairs. FM voice mode. On off-nya di sini. Kita tekan, dia akan semacam ada indikator. The Bluetooth device is ready to pairs. Saya akan coba pakai USB. USB-nya udah kepasang di sini. Tempat USB. Saya coba hidupin. Music play mode. Suaranya kenceng banget tuh. Bassnya mantep. Dalam boxnya ada music player atau speaker portable, kabel AUX sama kabel charger, manual book sama buku garansi. Saya coba pakai USB. Oke, terus kita hidupin. Hidupinnya ini ditekan agak lama. Nah, sampai biru. Music play mode. Thank you.
tombol M ini, plus minus ini bisa buat nambah volume. Kalau untuk nambah volume itu tekan tahan. Nah, untuk kecilin juga tekan tahan. Terus untuk pindah lagu, maju atau mundur pakai ini tekan sekali. Jadi kesimpulannya, speaker portable dari Simbada ini bisa disebut speaker outdoor ya, karena suaranya kenceng banget, bassnya menggelegar, layak dibelilah buat yang suka traveling, suka yang dengerin musik. Ini praktis bawahnya. Saya jadi pengen ini. Itu aja yang saya review dari speaker portable Simbada atau speaker musik player Simbada CST903N. Terima kasih buat toko online Malapa. Terima kasih sudah ke Windryland. Subscribe channel saya, like video-video saya, share video-video saya.